Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah segmen terakhir dari bab 10 untuk SMP kelas 8 semester 2, yaitu pada uji kompetensi. Nah, sebelumnya kita baca rangkuman dulu. Ayo kita merangkum bab 10 ya. Tuliskan hal-hal penting yang kalian dapat dari kegiatan pembelajaran tentang peluang. Berikut ini pertanyaan yang perlu dijawab untuk mengarahkan rangkuman kalian. Loh, ini ayo kita merangkumnya, ternyata jawab pertanyaan. Nah, kita lakukan dengan semangat. Oke, saya lihat perekamannya. Oke, everything is alright. Sebutkan tahapan mulai dari mengumpulkan hingga menyajikan data, jelaskan. Dari mulai mengumpulkan hingga menyajikan data. Pertama, data kita kumpulkan itu bisa dengan cara data ini sendiri, ada data primer, ada sekunder ya. Ada primer ya. Macam ini nanti yang kedua, cara mengumpulkan data dulu. Data bisa kita kumpulkan dengan kita mengadakan observasi. Jadi kita sendiri yang melihat, terus mengukur ya, mengukur sendiri ya. Nah, mengukur ini bisa, kalau data itu bukan sesuatu yang bisa kita ukur ya secara matematis, kita juga bisa memberikan angket ya, bisa angket atau kuesioner ya. Jadi bisa kita observasi dengan cara mengukur ya, kita sendiri mengukur kalau itu bersifat bisa diukur ya. Nah, atau bisa kita lakukan angket atau kuesioner. Bedanya apa? Kalau angket itu adalah pertanyaan ya, pertanyaan yang disertai dengan option. Pertanyaan dengan option atau tidak ya, kebanyakan option ya, boleh juga tanpa option. Pada umumnya ada option, jadi untuk memudahkan tinggal centang-centang. Acara TV apa yang disuka, itu angket ya. Tapi kuesioner itu pada lebih menanyakan sikapnya, sikap. Biasanya ada setuju, tidak setuju ya, sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau ragu-ragu ya, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, biasanya seperti ini ya. Atau setelah data terkumpul ya, bisa observasi, misalnya tinggi tanaman itu observasi, nggak mungkin tanaman kita kasih angket ya. Ya, setelah data terkumpul, ini langkah pertama sebenarnya. Ini caranya seperti ini. Tahapan mulai dari ini proses mengumpulkan ya, hingga menyajikan data. Setelah observasi kita lakukan, setelah pengukuran atau data kita dapatkan, ini yang pertama mendapatkan data. Data sesuai dengan tujuan ya, sesuai dengan tujuan. Sesuai tujuan. Tujuan. Nah, kemudian yang kedua, setelah data terkumpul, data kita daftar dalam bentuk tabel. Ya, tabel. Dibuat tabel, ini yang kedua, langkah kedua dibuat tabel. Ya, setelah tabel kita bikin, nah, dari tabel yang kita miliki bisa disajikan dalam bentuk grafik. Grafik. Jadi kita kumpulkan data ya, mendapatkan data nomor satu, kita mentabelkan data itu, mendaftar ya dalam tabel, terus kemudian kita sajikan dalam grafik. Lah, grafik ini sesuai dengan kebutuhan juga, sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi grafik bisa kita nyatakan, bisa dalam bentuk batang, baris, atau lingkaran. Ini juga sesuai dengan tujuan pembuatan grafik ya. Inti dari kenapa kok harus disajikan dalam grafik itu untuk memudahkan dalam proses menganalisa, memudahkan mengambil keputusan. Nah,
sesuai dengan keperluan juga di tengah-tengahnya ini sebelum kita grafik kita bikin, ya anggap saja grafik nomor 4 ya, nomor 3 tengah-tengahnya ini bisa kita analisa. Kita analisa dulu baru kita sajikan dalam bentuk grafik. Ya, jadi kalau mau komplit adalah mendapatkan data itu, membuat tabelnya, mendaftar ya, tentu saja. Terus kemudian menganalisa. Dianalisa macam-macam yang ingin dilihat. Mau dianalisa kuartilnya, mau dianalisa simpangan deviasinya, mau dianalisa rata-ratanya. Macam-macam dalam proses menganalisa. Hasil dari analisa lebih mudah kita lihat pakai grafik. Kadang-kadang tanpa harus dilakukan analisa yang dalam, ya. Tabel nomor 3, langkah nomor 3 ini bisa kita skip langsung dari tabel, kita bentuk grafik juga boleh kalau itu hal yang sederhana. Analisa ini tergantung tingkat keruwetan dari masalah yang dihadapi. Ya. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah memudahkan mengambil keputusan buat grafik ini. Ya, tujuan akhirnya mendapatkan manfaat dari data itu untuk mengambil keputusan. Misalnya di awal-awal bab, toko sepatu ingin tahu sepatu apa yang harus disediakan paling banyak di lingkungan tertentu. Oke, sebutkan macam-macam penyajian data. Penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel, bisa di dalam bentuk grafik. Grafik pun ada 3 tadi ya, ada baris, ada lingkaran, ada batang. Ya, G-nya mana ini? Batang. Misal suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali, sedangkan kejadian X muncul A kali. Tulislah rumus peluang empiriknya. Peluang empirik sama dengan A, X muncul A dibagi N. Ya, dilakukan N kali. Kemudian, nomor 4 sekarang. Dalam percobaan yang menggelindingkan satu dadu, berapakah kemungkinan muncul angka 5 dari 360 percobaan? Ini disebut dengan frekuensi harapan. Adalah peluang dikalikan banyaknya percobaan. Peluang dari muncul angka 5 adalah 1, angka 5 hanya 1 dari 6 yang ada. Jadi ini 1/6 × 360. Maka ini 36/6 adalah 6, dapatnya 60. Oke. Nomor 5 sekarang. Ceritakan secara singkat langkah-langkahmu untuk menentukan semua titik ruang sampel agar tidak ada yang terlewatkan. Gunakan torus ya, angka yang sudah dihitung agar tidak lupa dicoret ya, seperti yang sudah saya lakukan di video sebelumnya. Ceritakan langkah yang kamu lakukan untuk menemukan peluang teoritik suatu kejadian. Untuk menentukan peluang teoretik digunakan banyak percobaan sebanyak mungkin. Percobaan dilakukan sebanyak mungkin. Ya, atau peluang teoretik dengan menggunakan rumus ya, ini cara pertama ya. Menggunakan rumus P sama dengan NA per NS. Oke. Misalkan seorang melakukan, nah, percobaan dilakukan sebanyak mungkin pun akan dipakai rumus ini juga, tapi rumus yang empirik. Ya, bedanya empirik sama yang teoritik, yang empirik itu digunakan apa hasil yang ada secara percobaan. Ya, tapi tetap aturannya percobaan dilakukan sebanyak mungkin, N-nya sebesar mungkin. Ya. Misalkan seorang melakukan percobaan sebanyak N kali, berapakah peluang empirik hasil percobaan sebanyak K kali? Peluang ya K bagi N. Apa yang benar-benar muncul dari percobaan itu empirik? Ya, realita percobaan. Percobaan. Kalau teoritik kondisi ideal, kalau percobaan dilakukan sebanyak mungkin. Ya, bagaimana hubungan peluang teoritik dengan peluang empirik? Nah, peluang teoritik jika dilakukan dengan N sebesar mungkin sangat besar akan mendekati peluang teoritik. Oke, kalimatnya kalian susun sendiri yang baik.
Ya bagaimana ya? Setujukah kalian dengan pernyataan berikut? Jika kita melakukan percobaan semakin banyak, maka kesempatan muncul kejadian yang diamati semakin besar. Dapatkah kalian mengambil nilai berharga yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari pernyataan tersebut? Jika kita melakukan percobaan semakin banyak, kesempatan muncul kejadian yang diamati semakin besar. Ini iya, benar. Iya, benar. Tetapi, peluangnya tetap. Peluang semakin mendekati peluang teoritik. Ya, karena rumus peluang, NA-nya semakin banyak, tetapi NS-nya juga semakin banyak. Hasil pembagiannya ini, ya ini semakin banyak, tapi NS-nya juga semakin banyak. Dan perbandingan ini semakin mendekati teoritik. Ini kan semakin banyak NA-nya. Ya, setujukah kalian dengan pernyataan berikut? Jika kita melakukan percobaan semakin banyak, maka kesempatan muncul kejadian yang diamati semakin besar. Benar. Ininya semakin besar, tapi NS-nya juga semakin besar. Sehingga nilai perbandingan ini semakin mendekati teoritik. Oke, sekarang kita masuk ke uji kompetensi 10. Oke. Suatu koin dilempar sebanyak 100 kali, berarti ini adalah N-nya. Jika mata koin angka muncul 40 kali, ini adalah A-nya. Ya, maka peluang empirik. Ya, peluang empirik P sama dengan NA per NS. Ya. Nah, NA-nya berapa yang muncul ini? A-nya ini 40 kali. Ya, ini adalah NA. Ya, bisanya ada A ini. Ini bisa NS ya. Bisa disambungkan seperti ini juga. Ya. Jadi 40 bagi 100 yaitu 4/10 disederhanakan 2/5. Ya, yang C 2/5. Kita lanjutkan lagi nomor 2. Sebuah koin dilempar, ini saya naikkan sedikit ke atas ya. Ternyata enggak butuh tempat terlalu banyak, jadi kita masih bisa berhemat. Koin dilempar sebanyak 100 kali. Koin dilempar sebanyak 100 kali berarti ini NS-nya. Jika mata koin angka muncul 48 kali, ini adalah NA dari angka. Ya, maka peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka, artinya gambar. Ya. Jadi N dari NA dari gambar ini akan menjadi 100 dikurangi 48. Ya, berarti 52. Nah, nanti peluangnya, peluang ini dari NA dari gambar ya yang bukan angka dibagi NS. Jadi 52 dibagi 100 sama-sama dibagi 2 ini 26/50. 26/50. Belum ada 31, 31. 48 kan 52. Maka peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka. Kan 52. 52 dibagi 2 25. 25 bagi 2. Oh, masih bisa sederhanakan ini. 13/25. Tapi kok enggak ada? Coba kalkulator ya, saya jadi enggak pede ini. 100 kurangi 48. 52 betul ya? 52 bagi 2. 26. Loh, betul. 13/25 seharusnya kalau sama-sama bagi 2. Enggak ada jawabannya. Koin dilempar sebanyak 100 kali, jika mata koin angka muncul 48, maka peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka, yaitu gambar dalam hal ini ya. Seharusnya 52, 52/100. Tidak ada. Tidak ada. 48/52, enggak ada. Ya, sayang sekali. Ya, kita kasih sendiri aja E ya. Ini adalah 52/100. Sekarang kita lanjutkan, sebuah koin dilempar glodak sebanyak N kali. Ya. Sebuah koin dilempar sebanyak N kali, jika peluang empirik muncul mata koin adalah A kali, ya.
ini akali kemunculan, maka peluang empirik muncul mata selain angka. Ya, jadi NA-nya ini nanti adalah N dikurangi A. Ya, NS-nya adalah N. Jadi peluang adalah kan NA per NS. Ya, maka ini akan menjadi N kurang A dibagi N. N dikurangi A dikurang bagi N. Lah, enggak ada juga. Coba ini kita jadikan ini. Ini boleh dinyatakan dalam, ini akan sama dengan N per N dikurangi A per N. Ini akan menjadi 1 dikurangi A per N. Ada enggak? Loh, ada kalau ini. Ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Wah, ini cukup lebar, enggak usah kita geser deh. Ya. Kita masih punya banyak tempat. Berikut ini tabel yang menyatakan percobaan penggelindingan sebuah dadu, mata dadu ada 6. Ini muncul berapa kali? Tanda tanya. Ya. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu ini adalah 1. Kemunculan mata dadu 1 adalah 3/24 peluangnya, 3/24. Maka percobaan penggelindingan dadu tersebut dilakukan sebanyak berapa kali? Ya. Jadi ini adalah kita hitung, misalnya ini adalah X. Ya, itu misalnya X. Kita misalkan saja. Ya. Nah, itu sebanyak X, kita hitung. Kita hitung semuanya. Jadi NS-nya kita hitung. NS. Nah, kita hitung mulai sini aja ya. 5 tambah 4 ini adalah 9. 9 tambah 4 13. 13 tambah 3 16. 16 tambah 5 adalah 21. Berarti NS-nya adalah 21 tambah X. Ya, kalau total kita ini tambah X ya. Ya. 5 tambah 4 9 tambah 4 13 tambah 3 16 tambah 5 21. Berarti total tambah X adalah 21 tambah X. Kan gitu ya. Peluang adalah NA per NS. Nah, NA-nya adalah X tadi. Ya, peluangnya adalah 3/24 sama dengan NA-nya adalah X dan NS-nya adalah 21 tambah X. Kita kalikan silang. 21 kali 3 adalah 63 ditambah 3X sama dengan 24X. Kita pindah ruas ke kanan, maka 63 ini sama dengan 24 dikurangi 1, 21. 21X ya. Maka X sama dengan 63 dikurangi 21. Maka X sama dengan sama-sama dibagi 3. 21, 63 bisa ya. 63, 21 ini kalikan 3. Ya 3, X-nya 3. Percobaan penggelindingan dadu dilakukan sebanyak berapa kali? Ya X-nya kan 3. Jadi NS-nya yang kita hitung. NS adalah 21 tambah 3 yaitu 24. 24 kali. Clear ya? Oke. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Sekarang nomor 5. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu. Jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 40 kali, maka banyak peluang empirik kemunculan mata dadu 2. Empiris mata dadu 2. Nah, jika dilakukan sebanyak 40 kali ya. Jika percobaan dilakukan ini total harus 60. Ya, harus 40 kali. Dari sini kelihatan X-nya berapa? Kita jumlah dulu. X-nya kita lewati ya. X-nya kita lewati. 6 tambah 7, kita beralih dari 6 ya. 6 tambah 7 ini adalah 13, 13 tambah 6 19, 19 tambah 8 itu 27, 27 tambah 9 ini adalah 36. Nah, maka 36 tambah X harus sama dengan 40, maka X-nya sama dengan 4. Yang ditanya adalah peluang empirik. Ya, ini kan 4. Ya, ini 4 peluang empirik kemunculan dadu 2. Peluang adalah NA per NS. NA-nya adalah 4 ini. Berarti 4 dibagi 40 sama dengan 1 per
10. 4/40 harusnya. Loh kok enggak ada? Wah, pelanggaran ini. Ya. Coba kita hitung pakai kalkulator untuk memastikan. 6 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 ya, tambah 8 tambah 9 sama dengan 36. Loh, sudah benar ya, 36 tambah X sama dengan 40, X nya adalah 4, X nya 4 padahal totalnya adalah 40 ya. Peluang empirik kemunculan mata dadu 2, padahal mata dadu 2 muncul 4 kali, 4 dibagi 40 harusnya 1/10, harusnya 1/10, 5/40 tidak, 1/8 tidak, 6/20 tidak, 3/20 juga tidak. Ya, jadi sekali lagi tidak ada jawabannya nomor 5. Eman ya. Sampai saya hitung pakai kalkulator ini tadi. Oke. Kita akan, jika percobaan dilakukan 40 kali. Sayang sekali tidak ada jawabannya. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu sebanyak sekian kali, berarti n-nya belum diketahui ya. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu 5 adalah 1/6, maka peluang empirik selain 5 dalam percobaan tersebut adalah, kalau peluang 5 adalah 1/6, selain 5 kita tinggal, berarti selain 5, 5 komplemen ya, maksimal dadu adalah peluang angka 5 ini adalah 1/6. Jadi peluang muncul selain 5, 5 komplemen. Ini cara ngitungnya adalah 1 kurang 1/6 sama dengan 6/6 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6 yang C ya. Caranya seperti itu. Nomor 7 sekarang. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu sekian kali, berarti sebanyak n kali. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu 1 adalah 1/6, maka banyak kemunculan mata dadu selain 2 ya dalam percobaan tersebut adalah, oke, selain 2 ya. Jadi kita harus mencari X-nya dulu. Ini lebih susah ya, nyari X-nya dulu. Jadi peluang adalah NA per NS ya. Nah, kita pakai warna merah untuk mencari X-nya, padahal peluangnya untuk muncul angka dadu 1 adalah 1/6. 1/6 sama dengan NA. Nah, ini NA-nya masih X. Ini 5 tambah 7, 12. 12 tambah 6 ini adalah 18. 18 tambah 7 adalah 25. 25 tambah 5 adalah 30. Totalnya adalah 30 tambah X. Ya, ini adalah NA-nya, ini adalah X. Ya, NS-nya adalah 30 tambah X. Kita kalikan silang, 30 tambah X sama dengan 6X. Maka 30 sama dengan 5X, maka X-nya sama dengan 6. X-nya ketemu 6. Ini 6. Ya, sekarang ketemu ini adalah 6. Yang kita cari adalah peluang selain 2. Peluang 2 kita hitung dulu. Ya. Kalau ini adalah 6, NS-nya berapa? NS kita hitung. NS-nya 30 tambah 6, 36. Peluang 2, peluang 2 adalah NA ya, NA per NS ya. NA-nya berapa? 2 ini adalah 5. 5. NS-nya adalah 36. Ya. Nah, kemudian peluang selain 2 ya, peluang 2 komplemen ini adalah 1 dikurangi 5/36. Yaitu 36/36 dikurangi 5/36 menjadi 31/36. 36. 31/36 jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan lagi nomor 8. Tabel berikut pada tabel berikut disajikan data hasil percobaan pengundian dadu bermata 6. Setelah dilakukan pengundian didapat data seperti berikut ini. Dari data tersebut peluang empirik muncul mata dadu 2. Ini mata dadu 2 itu muncul 6 kali. Dari frekuensinya berapa kali percobaan? Kita lihat 5 tambah 6 11. 11 tambah 8 ini adalah 19, 19 tambah 7 adalah 26, 26 tambah 6 adalah 32, 32 tambah 4 adalah 36. Ya, 36. Nah, yang ditanya adalah peluang empirik mata dadu 2. Peluang sama, rumusnya NA per NS. NA-nya berapa?
angka 2 muncul 6, NS-nya adalah 36, berarti ini 1/6. 1/6 muncul kebetulan ya. 1/6 karena dicobanya 36 kali. Kemudian kita lanjutkan nomor 9. Pada tabel di samping disajikan hasil percobaan pengundian dadu bermata 6. Setelah dilakukan pengundian didapat data sebagai berikut. Jika dilakukan pelemparan sebanyak 18 kali, ini adalah N-nya 18. Taksiran terbaik muncul mata dadu 2 menjadi sebanyak taksiran mata dadu 2. Ya. Ini kita perbandingan saja, ini berapa kali? Ya. Berapa kali kejadian dicoba. Berarti 5 5 5 6 11 11 tambah 8 adalah 19. 19 tambah 7 adalah 26. 26 tambah 6 adalah 32. 32 tambah 4 adalah 36. Nah, perbandingan saja. Kalau 18 ini menghasilkan 6, kalau 36 menghasilkan berapa? Ya, X. Ini perbandingan lurus. X dibagi 6, bawah dibagi atas, sama dengan bawah dibagi atas. Sama dengan 36 dibagi 18, dicoret sama-sama dibagi 6. Dapat 6, bagi 6 dapat 3. Ini masih bisa dicoret lagi, ya dapat 2 ternyata. Berarti X-nya adalah 6 kali 2, yaitu 12. Ini taksiran terbaik, dapat 12 kali. 6-nya naksir ya, tidak pas. Ya, kalau teoretiknya berapa dikalikan. Ya, taksiran terbaik. Nomor 10. Sebuah kantong, ya, sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 5 kelereng merah, 6 kelereng kuning, saya wakili oranye, 6 kelereng kuning dan 9 kelereng hijau. 9 kelereng hijau, 9 kelereng hijau. Saya kerjakannya pakai coklat saja. Sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 6 kelereng kuning, dan 9 kelereng hijau. Sebuah kelereng diambil dari kantong tersebut, ya, ini kantong, diambil 1, glodak. Peluang terambil kelereng kuning, ya. N, peluang adalah NA dari kuning bagi NS, ya. Nah, S-nya berapa? 5 tambah 6 tambah 9. 9 tambah 6, 15 tambah 5 adalah 20. NS-nya adalah 20. NA-nya adalah punyanya kuning, ya, yaitu 6. Maka peluang terambilnya kuning adalah 6/20 sama dengan dibagi 2 ya, 3/10. 3/10 jawabannya adalah yang D. Sekarang nomor 11. Ya. 11 ini saya naikkan ke atas sedikit, masih ada tempat kosong. Ya, biar lebih luas. Oke. Nomor 11. Seorang melakukan pengundian. Wah, ini masih bisa diminggirkan ke sini ya. Biar lebih luas, kita mode pensil lagi. Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu, ya. Peluang teoritik muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut kalau 2 dadu NS-nya sudah kita coba berkali-kali di video sebelumnya, yaitu setiap 1 dadu adalah 6, dadu kedua 6. Jadi NS-nya adalah 36. Ya. Peluang teoritik muncul mata dadu kembar. Mata dadu kembar bisa 1 dengan 1. Ya, atau 2 dengan 2, atau 3 dengan 3, atau 4 dengan 4, ya, bisa 5 dengan 5 atau 6 dengan 6. Jadi ada 6, ya. Jadi ini NA-nya berarti ada 6. Nah, berarti peluang sama dengan NA per NS, ya. NA-nya adalah 6, NS-nya adalah 36, maka peluang teoritiknya adalah 1/6. Jawaban yang D. Lanjutnya. Nomor 12. Ya, nomor 12 saya kerjakan pakai warna biru. Seseorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 1 dadu, ya, dengan 1 koin logam. Peluang teoritik muncul dadu 1 dan mata uang logam angka teoritik, ya, 1 dan angka. Ya, untuk memberi ilustrasi lebih baik, ya, ini saya akan gunakan gambar. Jadi, kalau kita gambarkan dadu, dadunya sini aja ya. Dadu dengan uang logam. Ya. Nah, dadu ini dadu, ini uang logam. Dadu itu bisa berangka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah dadu. Sedangkan uang logam kalau enggak angka yaitu gambar. Ya. Oke.
Ya, yang ditanyakan adalah peluang teoretik muncul dadu angka 1 dan mata uang koin angka. Ya, dadu 1 dan koin angka hanya ada 1. Jadi NA-nya ini ada hanya 1 aja. NS-nya ya adalah 12. Nah, 12 itu bisa dihitung dari NS ya. Punyanya dadu itu 6, punyanya uang logam 2. Ya, 6 kali 2 adalah 12. Kita dihitung begitu yuk. Ya, atau diilustrasikan dengan tabel berikut ini lebih gamblang. Ya, NA-NS-nya tahu peluangnya adalah NA dibagi NS, ya berarti 1 bagi 12 yang C. Kita lanjutkan nomor 13 sekarang. Nomor 13. Oke, ini saya rampingkan ke sini biar lebih luas. Oke, sekarang seseorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu berjumlah 8 dalam pengundian tersebut. Soal seperti ini paling enak kita gambar saja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, digambarkan ini menjamin ketelitian kita. Karena gambar itu membentuk pola dan polanya mudah kita amati. Itu kenapa saya lebih suka menjelaskan dengan gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini saya kasih gini. Ya, saya kasih kotak-kotak gini. Gambar seperti ini kan nggak susah toh ya. Nah, berjumlah 8. 8 bisa 6 tambah 2, 5 tambah 3, 4 tambah 4, 5 tambah 3, dan 6 tambah 2. Nah, kan gini kan teliti. NS-nya jelas. NS-nya karena 2 dadu 36, NA-nya. Kita hitung saja centangnya berapa, 1, 2, 3, 4, 5. 5, maka peluang adalah NA dibagi NS sama dengan 5 per 36. Jawabannya adalah yang A. Nomor 14 sekarang. Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu ganjil ada atau bukan prima dari salah satu mata dadu yang muncul dalam pengundian tersebut. Lah kita bisa manfaatkan yang ada di sini. Ya. Nah, untuk kita copy dan paste sama saja ya. Ya. Nah, kita pakai untuk keperluan di sini. Ya. Nah, mana tempatnya yang enak untuk dilihat? Sini aja ya. Sini ini saya del dulu. Ya, ini saya del. Ya. Oke. Jadi ini kalian bisa menggunakan tinta berbeda ya kalau ini memang di buku kalian. Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu, peluang teoretik ya. Mata dadu ganjil atau peluang muncul mata dadu ganjil atau bukan prima dari salah satu mata dadu yang muncul dalam pengundian tersebut. Ya, atau itu bisa dihitung bersamaan ganjil atau bukan prima ya, bukan prima. Ya, peluang teoretik muncul mata dadu ganjil atau bukan prima dari penjumlahan atau gimana ini ya? Seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu muncul mata dadu ganjil atau bukan prima. Oke, ganjil atau bukan prima. Ganjil bisa intinya ganjil tambah genap pasti ganjil. Satu ini pasti ada di sini. Ya, satu pasti harus tambah genap, kalau dua harus tambah ganjil. Ya. Ya. 3 ini tambah genap, ya. 4 ini tambah ganjil. Jadi separuhnya nanti ya. 5 harus tambah genap karena dia ganjil, 6 harus tambah ganjil. Nah, sebanyak ini. Ini adalah muncul mata dadu ganjil atau bukan prima. Nah, kalau bukan prima untuk berikutnya kita pakai warna hijau untuk bukan prima. 1 bukan prima. 3 prima, 3. 5 prima, lewati. 4 bukan prima. 6 ya. 6 ini adalah bukan prima ya, masuk ya. Atau bukan prima. Ya, yang prima enggak boleh. 1. Sebentar, penjumlahannya ya, bukan angkanya ya, ampun. 2. 1 tambah 1 kan 2 di sini. 2 bukan prima, jadi enggak boleh ikut ini. Kalau prima simbolnya bulat gitu aja ya.
prima. Kalau 5 tambah 1, 6. Bukan prima. Kalau 2, ini adalah bukan prima. 2 tambah 2 kan 4 ya. 4 tambah 2, 6. Bukan prima. 6 tambah 2, 8. Bukan prima. 1 tambah 3 adalah 4. Bukan prima. 3 tambah 3, 6. Bukan prima. 5 tambah 3, 8. Bukan prima. Kemudian 2 tambah 4, 2 tambah 4, 6. Bukan prima. 4 tambah 4, 8. Bukan prima. 6 tambah 4, 10. Bukan prima. 5 tambah 1, 6. Bukan prima. 3 tambah 5, 8. Bukan prima. 5 tambah 5, 10. Bukan prima. 6 tambah 6, 12. Bukan prima. Hanya satu. Ya, hanya satu. Hanya yang saya lingkari ini saja. Jadi jawabannya adalah 1 per 36. Jadi NA-nya adalah 1. Ya. NA-nya 1, NS-nya 36. Ya, NS-nya adalah 36. 2 sama 2 aja yang enggak ganjil dan prima. Ya, hanya 2. Oke. Kemudian nomor 15 sekarang. Nomor 15 saya akan gunakan warna hitam saja karena ini warna-warni yang paling nyolok hitam. Gambar berikut adalah spinner dengan 24 bagian yang sama. Ketika seorang 24 ya bagian yang sama, ketika seorang memutar panah spinner tersebut, panah tersebut berhenti di mana saja pada setiap bagian spinner tersebut. Spinner tersebut diwarnai 1/8 bagian ini berwarna biru, 2/4 bagian berwarna ungu, dan setengah bagian berwarna orange, ya, 1/3 bagian berwarna merah, ya. Jika seorang memutar panah spinner, kemungkinan terbesar panah akan berhenti pada yang paling banyak, ya, yang bagiannya itu yang paling besar, ya, yang paling besar bagiannya setengah, tanya adalah nilainya paling besar, setengah itu 0,5, 0,5. Kalau 1/8, ya, ini semakin besar angkanya di bawah semakin besar. Ya 0,8, 0,25, 1,25 malah kecil sekali. Jadi yang ungu setengah bagian. Setengah bagian berwarna oranye berarti, oranye. Ya, setengah bagian berwarna oranye. Jadi kemungkinan terbesar adalah oranye ini. Ya, oranye yang paling banyak warnanya. Oke. Kemudian nomor 16. Di sekolah SMP Insan Mandiri, ya saya pakai merah aja. Di sekolah SMP Insan Mandiri terdapat 1.200 siswa, ya, laki-laki dan perempuan. 100 sampel diambil secara acak dari siswa-siswi tersebut. Berarti N-nya ini adalah 100, ini adalah N-nya. Diambil secara acak dari siswa-siswi tersebut. Dari 100 siswa yang diambil, 45 adalah laki-laki. Dari 100 yang laki-laki adalah 45. Berarti yang perempuan ini adalah 55 tentu saja ya, 55 ya. Taksiran banyak siswa laki-laki keseluruhannya dalam kelas tersebut adalah peluangnya berapa? Peluang laki-laki adalah banyaknya laki-laki adalah 45/100. Ini kita generalisir ya. Kalau 100 orang laki-lakinya adalah 45 ya, 45. Nah, kalau 1.200 ini laki-lakinya berapa? X ini berbanding lurus ya. Maka X bagi 45 ya, X bagi 45 ini akan sama dengan 1.200 bagi 100. 1.200 dibagi 100 ya. Bawah bagi atas, bawah bagi atas. Nolnya bisa kita coret ya. Maka X sama dengan 12 kali 45 sama dengan 12 kali 45. Kita pakai kalkulator kali 45. Ya, sama dengan 5.540. 540. Ini adalah taksiran yang paling masuk akal. Nomor 17. Ya, nomor 17. Saya gunakan warna biru. Di suatu kelas terdapat 30 siswa. Jadi N-nya adalah 30. Di suatu kelas 8, kelas 8-nya enggak berguna ini ya. Yang berguna ini adalah N-nya adalah 30 siswa. Jika dilakukan suatu pemilihan secara acak, peluang terpilih seorang siswa dengan usia kurang dari 13 tahun adalah 1/5. Jadi usia yang lebih kecil dari 13 ini peluangnya ya. Peluangnya adalah 1/5. Ya.
Banyak siswa kelas tersebut berusia 13 tahun atau lebih adalah banyaknya yang 13 tahun. Usia yang di atas 13 ini berapa? Ya. Nah. Ini cara menghitungnya, peluang yang 13 tahun adalah 1/5. Jadi peluang yang 13 tahun ya, 13 tahun usia lebih kecil dari 13 tahun ya. Usia lebih kecil dari 13 tahun adalah banyaknya yang berusia 13 tahun, anggap saja X gitu aja ya, dibagi seluruh kelas 30. Ya, X-nya yang 13 tahun kelihatan nanti. Ya, yang berusia di bawah 13 tahun. X ini yang usia di bawah 13 tahun ya. Usia di bawah 13 tahun. Peluangnya berapa? Peluangnya adalah 1/5, adalah 1/5. Maka usia ya yang di bawah 13 tahun ya, ini akan menjadi 30 dibagi 5 sama dengan 30 dibagi 5 berapa? 6. Ya. Jadi anak yang usianya di kurang dari 3 dari 3 berapa? Dari 30 siswa. 1/5-nya 6 ya, 30 bagi 5 6. Jadi yang di atas 13 tahun, yang di atas berarti tinggal 30 dikurangi 6 berarti 24 siswa. Oke ya. Loh, habis. 17. Loh, habis. Wah, masih ada 18. Ya. Wah, ternyata masih banyak kok ya. Saya kira habis. Berikut ini terdapat 11 koin yang bertuliskan bilangan-bilangan. Ya. Dedi mengambil satu koin tanpa melihat berapa peluang Dedi mendapatkan koin yang bertuliskan bilangan kelipatan 3. Ya, yang kelipatan kita 3 kita lihat. 3 itu kelipatan 3 pasti, 6 kelipatan 3. Terus kemudian 12 ini kelipatan 3, 18 kelipatan 3. Sekali lagi 3, 6 12, 18. Berarti NA-nya ya, NA-nya ini adalah 1/4. NS-nya total semuanya kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. Berarti peluang adalah NA per NS. Jadi 4/11. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan. Nomor 19. 4 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti. Hasil latihan tersebut disajikan tabel berikut. Ada Ari, Bambang, Chandra, dan Dedi. Ya, banyak tendangan penalti 12, banyak tendangan yang sukses. Sekian. Pemain yang mempunyai peluang terbesar untuk sukses dalam melakukan tendangan penalti, ya kita lihat saja peluangnya dari Arif. Peluang dari Arif adalah, ini adalah NA-nya, ya, NA, ini adalah NS-nya. NS, kebalik ya. Banyak tendangan ini NS-nya, ini NA-nya. Ya, yang nilai peluangnya paling besar mana? Jadi peluang rumusnya adalah NA dibagi NS. Ya, yang kiri, yang kanan dibagi yang kiri. Ya, peluang adalah 10/12. Ya. 10/12 ini langsung bilangan desimalnya saja ya. 10/12 adalah 0,83. 0,83. Yang kedua, peluang adalah 8/10 ya, adalah 0,8. Ini adalah peluang adalah 15/20 ini sama dengan sama-sama bagi 5 adalah 3 dibagi 5 adalah 4 ya, 3/4 adalah 0,75. Kemudian peluangnya di sini adalah 12/15 sama dengan sama-sama bagi 3, 4 bagi 3 adalah 5, 4/5 0,8. Yang paling sukses adalah ini yang Arif ya, 0,83 ini paling tinggi ya dibanding yang lain. Arif. Sekarang nomor 20. Nomor 20, 4 pemain sepak bola melakukan latihan tendangan penalti. Hasil latihannya sebagai berikut. Jika Bambang melakukan penalti sebanyak 60 kali, berapa perkiraan banyaknya tendangan yang sukses? Ya. Kalau Bambang ini Bambang melakukan 60 kali, rasio saja. Kalau melakukan 10 ini sukses 8, kalau melakukan 60 sukses berapa? Ya, jadi
Ini misalnya x, x bagi 8 ya, bawah bagi atas sama dengan bawah bagi atas ya, x bagi 8 sama dengan 60 bagi 10 dicoret dapat 6, maka x sama dengan 6 kali 8 48. 48 adalah jawabannya. Jadi ini berbanding lurus gitu aja. Nah, sekarang yang IC. Dari 10 kali perlemparan mata uang logam, 10 kali berarti N-nya adalah 10, diperoleh 4 kali muncul gambar. Ya, tentukan peluang empirik muncul gambar. Untuk yang A peluang empirik ya, peluang adalah peluang empirik ya, sama rumusnya NA per NS. Ya, NA-nya adalah muncul 4 kali. 4 kali muncul. NS-nya adalah 10 berarti 0,4. Peluang empirik muncul angka ya. Karena uang itu ada angka dan gambar saja, peluang empiris muncul angka ya, ini peluang empiris untuk gambar ya. Untuk muncul angka adalah 1 dikurangi 0,4 yaitu 0,6. Ini cepat sekali dihitung. Ya, karena total peluang adalah 1 dan hanya ada 2 kemungkinan. Kalau kemungkinan yang ini ada, ini tinggal ngitung 1 dikurangi 0,4. Itu lebih cepat. Nomor 2. Berikut tabel yang menyatakan percobaan penggelindingan sebuah dadu. Ini dadu 1-6 digelindingkan. Jika percobaan tersebut sebanyak 135 kali, maka banyak peluang empirik kemunculan dadu 6. Kalau empirik seperti ini perbandingan ya, peluang 6. Nah, di sini ada 135 kali. Nah, dari sini sampai ke sini berapa? Kita hitung ya. Berarti ini kita hitung dari sini sampai ke sini total berapa dulu ya. Saya pakai kalkulator biar cepat. Ya. Clear? Berarti 24 ditambah 21 ditambah 20 ditambah 23 ditambah 25 ya, sama dengan 113. 113 dikurangi 135. Dikurangi 135. Ya, sama dengan berarti ini 22. 22. Jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 135 kali, ya, maka banyak peluang empirik muncul ke dadu 6 ya, peluang empirik ya, ya kejadian yang muncul benar-benar NA per NS ya. NA-nya adalah 22 ini, 22 per NS-nya adalah 135. Nah, ini adalah peluang empiriknya. Kemudian nomor 3. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu. Ya, berikut ini tabel yang menyatakan percobaan penggelindingan sebuah dadu. Ya. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu 5 adalah 1/6, peluang empirik mata dadu 6 dalam percobaan tersebut adalah jika peluang empirik kemunculan mata dadu 5 adalah 1/6, ya, peluang empirik mata dadu 6 pada percobaan tersebut. Oke. Di sini peluang empiriknya adalah 1/6. Jadi di sini kita nggak tahu percobaannya banyak berapa ini. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu. Jika peluang empirik kemunculan dadu 5 adalah 1/6, peluang empirik mata dadu 6 dalam percobaan tersebut. Kita nggak tahu frekuensi totalnya berapa di sini. Tapi yang kita tahu ini adalah x 1/6. Jadi kita tambahkan dulu semuanya. Ya, kalau kita tambahkan dulu semuanya, 15 tambah 13 tambah 17 tambah 16 tambah 14 dulu, terus tambah x nanti. Kita pakai kalkulator biar cepat. Jadi di sini 15 ditambah 13 ya, ditambah 17 ditambah 16 ditambah 14. Ya. Ini sama dengan 75. Ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 75 ya. Berarti total 75 ditambah x. Berarti peluang adalah NA ya, NA per NS. Ya, peluangnya adalah 1/6. NA-nya A-nya adalah x. NS-nya adalah 75 tambah x. 75 tambah x dikalikan silang, 75 tambah x sama dengan 6x, maka 75 sama dengan 5x ya. X-nya benda ruas ke kanan, 6x kurangi x adalah 1, maka x adalah 75 bagi 5 adalah 15 ya. Oke. Kemudian nah itu aja. X-nya 15, di sini 15, 15. Yang ditanyakan adalah peluang empirik mata dadu 6. Lah peluang empirik, peluang mata 6. Peluang empirik mata 6 ya. Ya, ini adalah sama NA per NS, berarti 6 ini adalah 15,
dibagi total semuanya berarti berapa? 75 ditambah 15 sama dengan 0, 8, 90. 15 per 90. Bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 5 misalnya, 90 bisa bagi 15 ya. 90 bagi 15, coba 90 bagi 15 1/6. Oke. Kemudian nomor 4. Berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu. Ya, tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu. Ya, ini dadu. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu 2 adalah 1/6, ya. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu 2 adalah 1/6, peluang empirik mata dadu selain 1. Ya. Sama dengan tadi, ini kita cari X-nya dulu, kita jumlah totalnya berapa. Saya gunakan kalkulator biar cepat. 5 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 6. Ada berapa? Ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, 32. 32 tambah X. Peluangnya mata dadu 2. Ini adalah 1/6 ternyata. Berarti peluang adalah NA per NS. Ya. Jadi peluangnya 1/6, NA-nya angka 2 adalah X. X-nya tadi ketemu berapa? X-nya masih dicari. X dibagi NS-nya adalah 32 tambah X. 32 tambah X, maka 32 tambah X dikali, ini kalikan silang ke sini, ini ke sini ya. Berarti 32 adalah 6X dikurangi X adalah 5X. Berarti X-nya adalah 32 dibagi 5. Ini X-nya. Tapi kok angkanya enggak enak? Nah, kenapa angkanya enggak enak? Harusnya X itu frekuensinya bulat. Ya. Enggak boleh, ini enggak bulat. Apa saya salah menghitung? 5 8 5 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 6. Ya. Dan jika peluang empirik kemunculan mata dadu adalah 1/6. 1/6 toh, 1/6. Ini 32X, ini 6, X dikurangi 5X. Nggak bisa ini. X-nya nggak mungkin. Peluang empirik kemunculan mata dadu itu selain 1. Selain 1. Ya, kita nggak bisa menghitung ini. Karena X-nya koma dan frekuensi nggak mungkin koma. Ada yang salah di sini. Entah ngetiknya seperti apa, ada yang salah. Ya, jadi ini saya skip. Ya, sebenarnya soal yang bagus ini, tapi sayang ada yang salah ya. 1/6. Mata dadu 2, duanya X-nya ketemu. Wah, ini. Why? Why it is not good? 5X ya. Enggak bagus ini angkanya. Lanjut ya, nomor 5. Dalam percobaan melempar dadu sebanyak 450 kali secara teoritik akan muncul mata dadu kurang dari 5 sebanyak berapa kali? Ya. Mata dadu kurang dari 5. Kurang dari 5 itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa ya ini aja kurang dari 5, enggak kurang dari 5. Ya. Jadi secara teoritik akan muncul mata dadu kurang keluar dari 5. Jadi peluang kurang dari 5 NA per NS. Ya, NA per NS. Ya, peluangnya adalah 1, 2, 3, 4, 4 dibagi NS-nya adalah 6, yaitu 1 per, dibagi 2, 2 per 3. Ya, ini sebanyak 450 kali, frekuensi harapan adalah peluang dikali N. Peluangnya adalah peluang adalah dua per tiga ya, N-nya adalah 450. Ini kita pakai kalkulator biar cepat ya. 450 kali 2 dibagi 3 antara 300 kali. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Dari 60 kali pelemparan dadu diperoleh angka 10 kali muncul mata dadu 1, 12 kali muncul mata dadu 2,
ya, dan 11 kali ya muncul mata dadu 3, dan 8 kali muncul 8 kali muncul mata dadu 4. Lebih enak kalau kita bikin tabelnya dulu. Jadi ini dadu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frekuensinya ya. Nah, ini kok kecoret-coret. Frekuensinya kita tabelkan di sini. Oke. Diperoleh mata dadu 1 adalah 10 kali. Ya, mata dadu 1 adalah 10 kali. 12 kali mata dadu 2, terus 11 kali mata dadu 3, kemudian 8 kali mata dadu 4. Kemudian ini aja, tentukan peluang empirik mata dadu kurang dari 4. 5, 6 mana? Dari 60 kali perlemparan sebuah dadu diperoleh, dari 5, 6 ya ini tergabung dalam 1. Jadi ini X1, ini X2 gitu aja. X1, X2. Nah, pelamparan adalah 60 kali. 60 kali. X1, X2 ini terangkum dalam sebuah X gitu saja. Berarti X adalah X1 tambah X2. Jadi total frekuensinya kita hitung dulu. Jadi total frekuensinya kita hitung 10 tambah 12 tambah 11 tambah 8 sama dengan 41. 41 tambah X. X adalah X1 tambah X2. Nah, kemudian peluang empirik muncul mata dadu kurang dari 4. Ya, empirik loh ini berdasarkan percobaan kurang dari 4. Ya, kurang dari 4 ya bisa 8 bisa 3 ya, bisa mata 3, mata 2 atau mata 1. Ya, total frekuensinya bisa mata 3 itu 11 tambah 12 tambah 10. Ya. 11 tambah 12 tambah 10. Berarti ini 33. 33. Jadi peluang mata kurang dari 4 untuk jawaban yang A, ini adalah peluang NA per NS. NA-nya adalah 33, ya, NS-nya adalah 60. Kalau dibagi 3, 11 dibagi 20. Sekarang jawaban yang B. Tentukan peluang empirik muncul mata dadu lebih dari 4. Lebih dari 4. Nah, total harus 60. Lah X-nya berapa? Di sini 41 tambah X ya. Jadi kita hitung 41 tambah X. Ini harus sama dengan 60. Maka X-nya sama dengan berapa? 60 dikurangi 41. Ya, dikurangi 60. Ya, sama dengan 19. 19. Jadi kalau lebih dari 4 ya, yang mungkin berapa? Lebih dari 4, 4-nya enggak boleh ikut ya. Bisa lebih dari 4 bisa 5, bisa 6. Lah 5 tambah 6 terangkum dalam X ya. X1 tambah X2 yaitu 19. Maka peluang untuk yang B, peluang lebih dari 4 adalah NA per NS ya, seperti biasa. NA-nya adalah 19, NS-nya total adalah 60. Nah, ini adalah lebih dari itu apa? 4. Nomor 7 sekarang. Nah, nomor 7 ini terlalu mepet dengan nomor 8. Nomor 8 kan 8-nya dibawakan sedikit. Ya, nomor 8-nya kita kebawakan. Nah, sekian cukup rasanya. Oke. Nomor 7. Saya akan gunakan warna merah. Di dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng merah. 10 kelereng merah. Wah, ini warna-warni aja. Enak ya. 11 kelereng hijau. 11 kelereng hijau. Kemudian 13 kelereng kuning. Saya wakili dengan orange. 13 kuning. 19 kelereng biru. 19 kelereng biru. Ya. Ini dalam satu kantong. Dalam satu kantong. Di dalam sebuah kantong terdapat 10 kelereng merah dan seterusnya sampai 9 biru, 9 biru bukan 19. Ya, ini ada yang keliru. Ya. Ada yang keliru.
9 saja, bukan 19 ya. Jadi 13 kuning dan 9 biru. Oke. Jika diambil satu kelereng, satu saja kelereng dari kantong tersebut, peluang teoritik terambil kelereng selain merah. Selain merah berarti NA-nya selain merah ya, sama dengan 11 tambah 13 ditambah 9. Ya. Jadi 11 ditambah 13 ditambah 9 sama dengan 33. 33. Ya. Kemudian peluangnya peluang selain merah. Ya. Peluang teoritik terambil kelereng selain merah. Ya, jadi peluang adalah NA per NS. Jadi peluangnya NA-nya berapa? NA-nya A-nya adalah 33 ya. Ruang sampel ya total semuanya 33 tinggal nambah 10 43. Oke. 8 sekarang. Sebuah kantong terdiri dari 15 kelereng merah. Ya. 15 kelereng merah. Ya. 14 kelereng hijau. 14 kelereng hijau. 14 kelereng hijau. 13 kelereng kuning. Ya, 13 kelereng kuning. 13 kelereng kuning. N kelereng biru. N kelereng biru. Kelereng biru. Jika diambil satu kelereng, jika ini dalam kantong ini diambil satu kelereng, ya, diambil satu kelereng, ya, jika diambil satu kelereng dari dalam kantong tersebut, peluang teoritik terambil kelereng biru adalah 8/9. Jadi peluang teoritik biru berarti peluang untuk biru adalah N dari biru, ya, N dari A dibagi N dari S. Ya. Maka di sini 8/29 ini sama dengan banyaknya biru adalah N, total semuanya adalah NS-nya adalah jumlah semuanya ditambah N. Jadi ada 15 ditambah 14 ya, ditambah 13 ya, ya ditambah N. Ini sama dengan 42. Jadi 42 ditambah N. Jadi ini adalah 42 tambah N. Kalikan silang ya, akan 8 kali 42 berapa ini? Nah, 42 kali 8 sama dengan 336. 336 ya, ditambah 8N sama dengan 29N. Maka 336 sama dengan 29N dikurangi 8N adalah 21N. Maka N sama dengan 336 dibagi 21. 336 dibagi 21 sama dengan 16. N sama dengan 16. Tentukan peluang teoritik yang diambil adalah kelereng hijau. Berarti total semuanya ya, N-nya ini akan sama dengan 42 ditambah 16. 6 tambah 2 adalah 8 ya. 6 tambah 2 8. 4 tambah 1 adalah 58. Peluang teoritik yang diambil adalah kelereng hijau. Peluang teoritik hijau. Maka peluang dari hijau adalah banyaknya hijau adalah 14. Banyaknya semuanya ya. Rumusnya pakai ini ya, peluang sama dengan NA per NS ya. Ya, NA-nya adalah hijau ini 14, semuanya adalah 56. Ini adalah jawabannya. Boleh sederhanakan juga dibagi 2 7 dibagi 2 25 tambah 3 28. Ya. Kita lanjutkan nomor 9 sekarang. Nomor 9 saya pakai warna biru biar warna-warni. Suatu lomba sepeda hias diikuti peserta sebanyak 10 orang 6 tahun, 24 orang 9 tahun dan 16 orang umur 10 tahun. Jika lomba tersebut memilih satu orang terbaik, berapa peluang yang akan terpilih adalah peserta berumur 9 tahun. Peluang 29 tahun, P sama dengan NA per NS. Ya, ruang sampelnya NS-nya kita semuanya hitung 10 tambah 24 tambah 16. 24 tambah 16 ini 0 nyimpen 1 ini 40 ya. 40 ditambah 10 ya, ditambah 10 50. Jadi NS-nya 50, NA-nya adalah 24. 24 yang berumur 9 tahun.
24 per NS-nya adalah 50, disederhanakan menjadi 12 per 25. Nah, ini peluangnya untuk yang 19 tahun. Berapa peluang yang terpilih peserta umur 9 tahun? Nomor 10 sekarang. Ketika berjalan-jalan di sebuah mall, Rudy mendapatkan keberuntungan ya. Sebagai pengunjung mall terpilih hari itu, Rudy berkesempatan memilih satu hadiah dari 3 kotak yang sudah disediakan panitia mall. Setiap kotak tersebut berisi bola berwarna merah mewakili mobil, kuning mewakili motor, dan hijau mewakili TV dengan komposisi sebagai berikut: merah, kuning, hijau. Ya, kotak merah, kuning, hijau 10, 11, 14. Rudy ya diberi kesempatan untuk mengambil satu hadiah dari salah satu kotak. Tentukan kotak mana yang memiliki peluang terbesar mendapatkan mobil. Ya, kita hitung temuannya dulu. Di sini NS-nya berapa? NS-nya kita hitung ya masing-masing ya. Nah, NS ya untuk ketiganya. Nah, untuk ketiganya NS-nya kalau kotak A NS-nya berapa? 8 tambah 9 tambah 10, 8 tambah 9 adalah 17, 17 tambah 10 27. Kalau ini adalah 11 tambah 14 ini 25. 25 tambah 10 35. Ini pakai kalkulator aja. Saya kalkulator enggak teliti. Ya. Di sini 12 tambah 14 tambah 19. 12 14 19 sama dengan 45. Jadi peluang A, untuk peluang A NA per NS ya. Berarti untuk merah untuk mobil ya. Merah untuk mobil. Mobil warna merah mewakili mobil ya. Jadi 8/27. Ini kita hitung 8/27. Ya. 8/27 sama dengan 0,296. 0,296. Peluang yang B 10 dibagi 35 ini berapa? 10 dibagi 35 ya sama dengan 0,285. 0,286. 0,286 di bawahnya ya Mas ya. Peluang yang C sekarang kita lihat yang C. Berarti clear ya, mobilnya ada 12 ya per 12 per 45 ya, 12 per 45. Kita lihat berapa 12 per 45. 12 dibagi 45 sama dengan 0,267. 0,267. Wah, jelas juaranya adalah yang A. Kita ambil yang A. Ya, memang merahnya kelihatannya angkanya sedikit tapi peluangnya lebih besar karena yang lain juga sedikit. Jadi peluang terbaiknya adalah yang A. Oke. Wah, ini sudah habis ini. Oke, ini adalah pembahasan dari uji kompetensi 10. Semoga ini bisa membantu kalian belajar ya. Sukses selalu. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.